izin melaporkan dari mulai setelah rel untuk Cafe Sakapa tidak ada lagi karena dibawa oleh arus air tadi malam, dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokoh. Di sebelah bangunan besi ada mobil yang tadi malam sempat dibawa oleh arus air, namun masih bisa tertahan karena beban berat. Kita lanjut ke bagian atas untuk pemandian. Bagian sudah tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air. Untuk kondisi jalan lumpur, untuk kendaraan 2 unit 1L300 membawa bahan pokok kelapa dari arah Bukit Tinggi menuju Padang terbawa arus melintang tengah jalan, dan 1 unit mobil Karimun, dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai kendaraan, namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk pemandian sudah tidak ada lagi, Onan. Lanjut ada 1 unit sedan merah yang terbawa arus tertahan terjebak. Masih ada rumah makan Manggung masih kokoh, namun yang di sebelah rumah makan Berkah sudah tidak ada lagi, sudah terbawa arus, hanya tinggal homestay dan rumah makan Manggung. Untuk rumah makan Berkah semuanya tidak ada lagi yang tersisa, termasuk parkiran, dan di sebelahnya ada pemandian Mega Mendung juga tidak ada, Alam Damai Wisata juga sebagian juga tidak ada. Terlihat lagi hancur oleh kepasan air yang terjadi tadi malam. Sampai dengan jam 2 malam atau kurangi jam 2 pagi. Untuk cuaca pada saat ini gerimis. Damai Wisata, untuk bangunan sudah 99% habis. Dilanjut dengan pemandian Mega Mendung juga demikian. Pesan WhatsApp grup Kodim 030 Tanah Datar. Ada informasi perkembangan lainnya. Dilanjut setelah pemandian, untuk jalan bau sebelah kanan patah oleh arus, dan kita bisa lihat 2 mobil Puso hanyut ke batang air. Untuk bagian jalan kanan sudah amblas. Untuk komunikasi listrik mati total. Untuk jaringan Telkomsel
juga mati total, yang hanya bisa aktif tri. Selain dari tri, tidak bisa dapat fungsi. Dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir, rata, memang tidak ada terlihat lagi bangunannya kolam renang yang di bawah. Hanya warung yang bertingkat, komandan. Dilanjut di penghujung jalan, komandan, di dekat tikungan yang ada rel kereta api untuk perhubungan di jalan menuju ke Bukit Tinggi, memang putus total. Oleh arus air yang sangat deras.